Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat-sihat. Bertemu kembali di channel CD Artworld. Saya CDR. Saya akan menjentik hati anda untuk melukis bersama-sama saya. Untuk video kali ini, saya tidak akan melukis, tapi saya akan kongsikan proses membingkai gambar. Pada yang telah menonton video pertama saya, terima kasih saya ucapkan. Harap anda telah mula melukis. Okey, sebelum kita terus pada video proses membingkai gambar, saya ada sedikit pesanan pada siapa yang telah menonton video saya tapi belum mula melukis, dan juga pada yang belum menonton video tersebut, kita tengok dulu reminder ni. Mula sekali bila sampai di kedai frame tu, ini Encik Amran, pemilik syarikat Art Sekilau Frame. Kita bincang dulu saiz mounting, color, jenis cermin, jenis bingkai. Yang ini semua akan menentukan harga, berapa kita punya harga total nanti frame kita. Okay, selepas semua dah setuju tu, boleh kita kita tengok dia mula potong board dulu. Potong mounting board. Lepas tu dia marking. Dia akan marking ni ialah untuk bahagian yang kita akan buang nantilah. Kita tak guna bahagian tu, kita guna bahagian luar saja, dia punya border. Okey, ni selepas marking dia dah boleh, dia mula potong. Bahagian dalam dia guna pemotong ni, pemotong board. Pemotong board ni ada banyak jenis sebenarnya. Yang ni kategori okey lah, saya pun tak pasti sangat jenis dia. Untuk lukisan saya ni, bahagian bawah tu selain daripada untuk gambar, bahagian bawah tu saya ada buat label. Kalau tengok pada ni, ada bahagian bawah yang berlubang tu untuk labelling. Okey, bila dah potong bahagian dalam tu, kita letak lukisan yang nak frame nanti, kita letak di position dia. Lepas tu kita tape dengan tape kertas ni. Tape kertas ni kita kena celup dalam air dulu untuk basahkan dia, baru dia keluar dia punya gam. Jangan guna air liur . Nanti keracunan kot nanti. Okey, yang video tadi tu semua dah terpaksa saya skip. Bateri saya habis pula. Jadi selepas charge, inilah kita dapat semula. Tapi dah sampai ke label ni dah. Label potong kayu frame. Mesin ni potong gunakan tenaga kaki. Dia potong secara sikit-sikit. Sebab tu yang dia kena henjuk-henjuk tu. Bila dah laras ukuran yang kita nak tu, okey, kita letak. Lepas tu kita pun henjuk lah. Untuk satu frame kita kena potong 4 batang lah. Pemotong ni dia akan potong serong 45 degree. Okey, siapa yang buat kerja frame ni yang guna mesin ni, memang kaki dia memang sadar lah. Dia tak perlu kayuh basikal pun.
Dia hari-hari dia buat benda ni, kaki dia memang katang lah, orang faham kata. Okay, bila dah selesai potong kayu-kayu tadi tu, kita akan cantum. Cantum jadi satu bahagian. Yang ni dia guna mesin yang ni pula. Mesin ni pun sama juga, guna tenaga kaki. Jadi bayangkan kaki dia, tekan macam tu. Dia punya bulat tu keluar daripada bawah. Daripada bawah. Okey, dah cantum semua ni. Tadi empat bahagian tu dah jadi satu, dah jadi empat segi macam ni. Okey, inilah dia punya bulat dia. Okey, jom kita tengok apa lagi yang dia buat. Okey, yang ni tengoklah. Bahaya ni kerja ni. Kalau tak cukup stamina dan juga tak cukup keberanian, tak boleh ni pikul cermin macam tu ni. Okey, untuk cermin ni saya gunakan cermin biasa je, bukan yang non glare. Harga dia lebih murah lah daripada yang non glare. Okey, yang ni cermin ni potong dulu. Potong biasa dia akan potong ikut ukuran frame tu tadi. Dia akan potong guna tu, guna alat tu. Alat tu mata dia katanya daripada belian. Tapi bukan belian yang, bukan belian yang buat cincin tu. Ini belian untuk pemotong je. Wallahualam, saya pun tak tahu. Okey, yang ni dia potong cermin ni untuk dapatkan saiz yang sebenar. Saiz dia sama dengan border tu lah. Saiz sama border. Selepas dah potong cermin tu, kena bersihkan dengan duster. Habuk-habuk kering dulu, kena buang dulu. Lepas tu spray pula dengan air, gosok dengan suap khabar lama. Cik Amran kata guna suap khabar ni, suap khabar untuk gosok cermin ni, cara yang paling efektif lah untuk buang-buang kotoran pada cermin. Bukan pada cermin gambar je, cermin kat rumah pun boleh. Okay, lepas dah cuci tu, dia letakkan semua gambar, border dan cermin tu sekali. Lepas tu gosok lagi sekali dengan suap khabar. Proses ni kena kena pastikan betul-betul tak ada habuk lah. Sebab bila kita dah letak frame, nanti tiba-tiba ada habuk dalam cermin tu, kena buka balik. Okay, bila dah letak, okay ni dia dah letak frame, lepas tu dia terbalikkan. Okay, kalau nampak pada board yang warna hijau muda tu, yang tu lah yang saya skip tadi masa bateri saya habis. Lepas tu Cik Amran dia lekatkan board pada frame menggunakan nail gun ni. Kompresor, guna kompresor. Lepas tu kita ratakan klip tu guna jari je, sebab lembut je klip tu. Proses seterusnya, dia lekatkan frame dengan baking board guna tape kertas sekali lagi. Gunakan air, jangan gunakan air liur.
ulang proses proses sama untuk keempat-empat penjuru tu. Dia akan gosok tip tu guna kain bagi betul-betul rapat lah. Seterusnya untuk kita gantung, untuk kita lekatkan hanger hook, kita buat tanda dulu. Bukan kita, Cik Amran. Cik Amran buat tanda dulu. Lepas tu Cik Amran drill hanger hook. Untuk gambar ni, untuk lukisan saya ni, saiz dia agak besar, dah campur dengan border. Jadi kita perlukan dua hanger lah. Kalau yang saiz kecil guna single pun okey, di tengah-tengah je. Yang ni kita terpaksa guna kiri kanan lah. Okey, dah siap dah sebenarnya. Cuma yang ni untuk aksesori je. Aksesori ni cuci frame guna kerosin ataupun orang faham panggil minyak gas. Okey, dah siap cuci, kira selesai lah. Memang siap. Okey, yang ni untuk sebelum kalau kita deliver pada pada klien, kita letakkan angle protector daripada kotak je. Dan juga kita wrap dengan plastik. Bukan kita, Cik Amran. Lupa. Cik Amran wrap dengan plastik selepas dia letak angle protector. Okey, proses keseluruhan dia daripada bincang sampai ke label wrap ni dalam lebih kurang sejam hingga sejam suku saja. Sebenarnya Cik Amran dia boleh buat lebih cepat. Jadi warga Kuantan, warga Pahang yang ingin nak bingkaikan gambar masing-masing boleh datang ke kedai Sekilau Art Frame ataupun AHL Enterprise dan jumpa dengan Cik Amran. Alhamdulillah, cukup dulu untuk kali ini. Moga kita berjumpa lagi di video akan datang. Jika kalian rasa video ini ada bagi manfaat pada anda, boleh like, subscribe dan share kepada kawan-kawan. Jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.